Terima kasih Faris dan juga Farhatul Dian Kasapuri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Informasi cuaca pada malam ini kita mulakan dengan melihat corak tiupan angin untuk rantau negara. Dan menerusi carta paparan angin ini, diperhatikan rantau negara menerima pengaruh angin yang dominan dari arah timuran dengan kelajuan yang sederhana iaitu sekitar 20 hingga 30 km sejam. Sehubungan dengan itu, jabatan tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan juga laut bergelora buat masa ini untuk mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Menerusi carta paparan angin ini juga dapat kita perhatikan terdapatnya kawasan penumpuan angin di sekitar Selat Melaka Utara di mana ianya memberikan gambaran keadaan cuaca lembap di kawasan tersebut. Untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci pula, kita beralih ke paparan imej satelit. Menerusi cerapan imej satelit pada malam ini, diperhatikan kelompok awan aktif adalah lebih tertumpu di kawasan perairan Selat Melaka, perairan Bungguran dan juga daratan pantai barat Semenanjung Malaysia. Untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci, kita perhatikan gemeradar pada ketika ini. Menerusi cerapan imej gemeradar pada malam ini, diperhatikan hujan dan juga ribut petir sedang berlaku lebih tertumpu di kawasan pantai barat Semenanjung Malaysia dari Perlis sehinggalah ke negeri Johor. Memandangkan pada hari ini negara menerima pengaruh angin dari arah timuran, oleh yang demikian kelompok awan yang sedang berlaku di kawasan pantai barat dijangkakan akan bergerak keluar menuju ke kawasan perairan dalam sedikit masa lagi. Melalui gemeradar ini juga dapat kita perhatikan terdapatnya hujan yang sedang berlaku di kawasan perairan negeri Pahang, di mana kami jangkakan juga ianya turut memasuki daratan negeri Pahang dan menyebabkan bahagian ataupun daerah Kuantan dan juga Pekan akan mengalami keadaan cuaca lembap dalam sedikit masa lagi. Untuk keadaan cuaca di negeri Sabah dan juga Sarawak pula, bagi negeri Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan, alhamdulillah tiada hujan yang dicerap pada malam ini dan insya-Allah berterusan sehingga ke pagi esok. Manakala untuk negeri Sarawak pula, diperhatikan hujan hanyalah tertumpu di bahagian utara negeri Sarawak di mana ianya melibatkan bahagian Limbang dan juga Miri. Keadaan cuaca lembap ini kami jangkakan akan beransur-ansur reda dalam masa 1 sehingga 2 jam akan datang. Untuk keadaan cuaca pada keesokan hari pula, melalui model ramalan hujan ini dapat kita perhatikan hujan hanyalah tertumpu di bahagian perairan Selat Melaka dan juga perairan negeri Sarawak. Manakala daratan Semenanjung maupun daratan Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan dalam keadaan yang cerah pada keesokan hari. Walau bagaimanapun, menjelang petang pula kami menjangkakan hujan dan juga ribut petir masih boleh berlaku seperti yang berlaku pada hari ini, iaitu hujan dan juga ribut petir berlaku pada kesemua negeri di Semenanjung Malaysia dan juga di negeri Sarawak. Keadaan cuaca ini kami jangkakan akan berlaku menjelang petang esok sehingga ke awal malam. Seterusnya, kepada para penonton yang ingin mendapatkan informasi terkini dan juga terperinci berkenaan cuaca dan juga gempa bumi, anda boleh melayari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun muat turun aplikasi My Cuaca melalui Google Play dan juga App Store. Seterusnya, sebelum kita berpisah, kita ikuti ramalan cuaca pagi esok bagi bandar-bandar utama seluruh negara. Sekian saja dari saya, Mikael Kadorna. Assalamualaikum.